Halo guys, kali ini aku ada di salah satu rumah pasienku, Pak Syafiq. Ada yang istimewa karena Pak Syafiq memiliki rumah bambu. Mau tahu gimana rumah bambu itu? Yuk kita lihat sama-sama. Kita masuk. Ya, ini adalah ruangan utama dari rumah bambu. Disinilah Pak Syafiq biasanya pergunakan untuk belajar, kemudian mengkaji ilmu agama, dan biasanya dipergunakan untuk sholat malam. Di situ ada sajadahnya. Kemudian dari samping bagian rumah ini juga ada ruang tape sound system. Itu guys. Nah, biasanya ruangan ini dipergunakan untuk bersanteria, untuk mendengarkan berbagai macam alunan lagu, kemudian mendengarkan berbagai macam musik. Dan yang istimewa lagi, di bagian bawah dari rumah ini ada kolam ikan berisi ikan-ikan emas, menambah damainya suasana di rumah ini. Yuk kita lihat ikan-ikannya. Nah, tepat berhadapan dengan rumah ini ada kandang kambing. Nah, jadi Pak Syafiq biasanya mengamati kandang kambingnya lewat rumah ini. Jadi setiap malam bisa dipergunakan untuk menjaga kambing-kambingnya, juga bisa dipergunakan untuk beribadah di malam hari. Itu dia Pak Syafiq. Pak Syafiq lagi di kamar mandi. Ya, keren kan guys? Jangan lupa, ini merupakan salah satu inspirasi kita untuk mendapatkan suatu suasana yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan membangun sebuah rumah yang bisa kita pergunakan untuk kenyamanan, kemudian untuk kita pergunakan untuk belajar dan mengkaji ilmu agama. Oke. Okay.